Ikan tadi perjalanannya asik banget, asik pakai banget. Oke. Cuman kalau hujan nggak bisa kencang. Sudah paling 80-90 km per jam. Tapi mesin dingin bagus. Perjalanannya berapa lama tadi Pak? Dari Banda Aceh ke Sigli-nya kira-kira berapa jam? Aceh ke Sigli 1 jam, 1 jam sedikit ya. Pulangnya berarti agak lama karena hujan. Pulangnya agak lama karena dari Sare kita kena hujan. Hujan nggak bisa nikung cepat atau licin juga. Aspal. Pesan untuk yang berlalu lintas gimana Pak? Ya ini bagian dari kampanye lalu lintas sebenarnya. Ya lalu lintas sebaiknya mengutamakan untuk keselamatan ya. Karena berlalu lintas itu kan kita target sampai di tujuan. Kalau ada apa-apa di jalan kan itu kesian. Jadi keselamatan diutamakan, terutama kendaraannya. Kendaraannya ya rem, ban, kemudian juga secara periodik melakukan pemeriksaan pemeliharaan kendaraan. Ya keselamatan itu yang utama ada di kendaraannya.